kebetulan mama habis belanja untuk anak-anak besok lusa ya, karena besok lusa mau lebaran. Dan di sini saya tadi udah ngangkatin ini, tadi pagi udah belanja ini apa minuman. Cuman tadi mau sekaligus nggak bisa, jadi ditunda. Oh ya teman-teman, pada bilang kan jangan suka terlalu banyak minuman mama, kayak gitu kan. Jangan terlalu dikasih minuman, karena minuman itu gak baik untuk ini anak-anak, katanya gitu kan. Tapi saya rasa gak masalah sih ya, karena gak tiap hari. Sesekali. Sesekali, bahkan mungkin orang-orang sehat bahkan tiap hari kan belajar es tuh tiap hari. Nah kalau di sini kan anak-anak tuh kebanyakan air putih, paling sama kopi, kopi itu sehari sekali. Ada juga yang bilang, kok anak cewek doang yang dikasih kopi, ya bang ya? Yang komen, ada anak cewek doang yang dikasih kopi. Nggak semua rutinitas kita itu di videoin teman-teman. Jadi kalaupun saya ngasih kopi untuk cowok, nggak harus di videoin. Kalau misalnya sedikit-sedikit minta di videoin, sedikit-sedikit minta di videoin, kitanya yang kewalahannya. Iya, kebanyakan video. Iya, kebanyakan videonya. Kebanyakan video, karena rutinitas kan sehari itu 24 jam. Iya. Cuma tidur doang yang enggak ini kan, enggak ada rutinitas. Jadi dari pagi sampai malam kalau di video banyak. Jadi untuk kopi itu hampir semua rata tiap hari ya bang ya. Iya. Mereka minta, cuman yang minta itu tertentu doang. Ada nah, juga yang enggak suka kopi. Karena bang Hara, karena saya besok mau berhenti mau mudik teman-teman. Biasa lebaran ya, kumpul lama anak cucu. Jadi ini kabarnya bang Hara. Dan nanti saya bakal ngomongin ke tadi ke mall kalau nanti kumpulnya di sini pas lebarannya. Ya enggak, Pak? Iya. Karena besok pagi saya mau berangkat. Saya mau liburan ke keluarga 3 hari, teman-teman. Saya tinggalin 3 hari anak-anak di sini. Jadi, lanjut ke video berikutnya. Dah. Pingin sholat. Minta sholat di rumah. Rumahnya memang dekat sini. Ya, iya, kayaknya mau kocoran. Kayak bisa susu, kayak gitu. Karena ku abis bantuan, kita dalam nasuan. Iya. Iya. Oh, sholat maghrib. Ada keluarganya? Enggak ada. Keluarganya bukan jawab. Keluarganya nggak tanggung jawab. Keluarga menjawab tanggung. Yang mesti dirangkas kalau nggak terpantas lain dari apa kayak dia dihujat. Mau dari ke mana? Kadang listrik dibayar ke tanggung kan? Cair kan? Iya. Makan tahunan kan? Makan tahunan. Main lagi kerja selalu apa yang nyapuan malikin kan? Apa yang kami dicabar? Enggak. Kayak nggak kue mawar sama ada. Bangkok. Yun yang bengak kerja di kita di ujang tadi di kami di cabang. Iya. Yang orang makan bes. Ibu sudah punya anak. Punya tiu, ya dua mah ada yang urusan. Kadang teru enggak, kadang kesuyak, jadi kan urusan. Iya, aku pikiran nih ji ya, mutana orang Serang. Orang Serang. Ah, Cina orang Serang. Jauh jadi anaknya. Dekat di Rangkas. Di Rangkas. Dekat masjid. Dekat lapangan. Kalau enggak punya putra enggak tahu nang balang kelabuan second mone sawah 10 poe. Tuh gawe nang ngambil putra mah punya uang. Iya. Ibu sering di jalan. Kadang Malaysia gaya kurang dari punya uang kadang ngepel nyuci. Oh disuruh ngepel sama nyuci sama anaknya. Enggak. Ya, rumah ada di tangga juga kan deh. Tetangga. Iya, sebelah kayak buang ke adik. Kayak apa, masuk di rumah. Iya. Soalnya kenapa sampai sini ketipu banget. Kekoyak deh sepanjang. Iya. Keluarga abis ada kawalan. Ya, aku tahu selanjutnya tahu. Kira mawas kan. Tapi tidak. Di sangku gua sarima dewa butut. Heeh. Mumpat kabeh butek ni segala itu mah awe. Aya dua kuntilanak. Ada dua kuntilanaknya di mana di rumahnya ibu? Di kembar aya dua.
Di rumahnya ibu ada kuntilanak. Oh, iya, kan mikiran penyakit, tapi ya, penyakit ginjal. Kuntilanaknya kena penyakit ginjal. Itu nak kok tadi kayak di kerut di nak pusat mata pantas tadi ke rumah saya. Iya. Di dekat WC, di dekat WC buntuin dan sepuluh dekat WC, kuntilanaknya. Ita, emang maghrib pada diangkat. Serem banget. Dekat maghrib, baru muncul kuntilanaknya. Maghrib pada diangkat, bisa maghrib. Ih, serem banget. Ada berapa kuntilanaknya? Tahu ini sekali dah kami boleh aku jangan di arek dia di kerut terpantas. Oh. Udah korok lain. Iya. Kami gak mikir tahu yang putih. Kita abu ngair dua urusan dua arah. Iya. Diuji dijauhkan dari buku. Dijauhkan kalau. Ibu sering ngeliat hantu. Cicing sabola abu mah. Berat jadi dia. Amir ngerti bahasanya. Amir ngerti bahasanya. Abi kalau ada tahunan dia bikin tahunan. Dia anak aku tahu kalau dia kakek orang. Iya. Kalau masih pelayan kakek orang. Karena kau kan. Karena kau nak. Biasa. Suka kalun alun. Atau kamar mantas kalau malam biasa dia beri non sari jeruk ke sisi aku. Oh iya. Kari merah ke sisi. Tahu. Iya. Ayo di kamar kita betah kalau pergi nggak tenang di kamar. Abi masih biasa nggak berah. Kalau tinggal sini mau nggak? Di sini banyak temennya nanti dikasih makan. Buat nah cair pak. Nanti disimpulin di kira macam sholat. Iya. Nggak betah, pingin keluar di jalan aja. Kapan-kapan kalau mau mampir sini mampir aja di sini ya, nanti jalan-jalan ke sini. Itu siapa yang cari? Yang ini, ini teman-teman yang di sini semua, di sini yayasan. Tadi ibu tadi tuh yang punya yayasan, yayasannya adanya di Dinsos. Buka apa nih? Ini ada kacanya. Cantik amat. Dan punya make up-nya ya? Beli di mana? Beli di mana? Di sana. Jadi cantik. Tunggu sebentar sendalnya ya. Lagi diambilin. Iya. Kapan-kapan nanti main kesini lagi ya. Iya. Coba dulu mukanya cantik amat nih habis dandan. Tuh jadi cantik jadi putih. Dulu pasti banyak yang naksir ya. Mukanya kayak Lilis, mirip-mirip Lilis ini teman-teman. Dia nungguin sendalnya. Romsa lagi carikan sendalnya. Romsa! Ya. 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 Nggak tahu, punya iya-iya aja dah. Romsa ngomong apa? Sendalnya Romsa. Ya, sendalnya dulu. Oh, ini sendalnya. Ini ambil sendalnya. Nih, sendalnya. Jadi ibu ini nungguin sendalnya, Ibu Siti. Pakai cantik ya. Wih, pakai cantik ya. Pinter Romsa. Kak, Romsa mau pindah di sini sama Aat, boleh nggak? Nggak, pindah di atas itu aja enak. Rumah baru. Atas dulu tuh. Rumah baru di atas. Kakak ngetek itu yang kepala tinggal. Rumah di atas enak. Nggak, Kak. Dia pergi. Itu mau dianterin ya sama Suti ya? Nggak. Mau dianterin sekarang? Dia nggak mau tinggal di sini. Oh, kenapa? Dia udah nggak mau tinggal di sini dia.
Dia suka ngambil botol-botol buat ngerongsok. Sudah balik, dia nggak betah di sini. Ada kegiatan kerajinan.